tunai daripada mana-mana pihak, kita akan kumpul dan kita tidak akan bagi secara terus bagi. Kita akan kumpul dulu dan baru kita akan bagi sama rata dan kita bagi dengan yang terlibat. Ada yang kena post baru-baru, bila tadi sudah kasih post di Facebook, pakai akun persendirian. Masalah dia itu, kalau kita pakai akun persendirian, nanti ada yang mau donation, ini saya tidak kenal, ini tidak saya kenal. Mana yang dorong kenal, itu yang dorong bagi sponsor. Jadi yang lain mungkin tidak dapat. Jadi, mana-mana sponsor yang kita akan terima, kita akan masukkan dalam akun JPKK. Lepas itu nanti bila sudah kumpul JPKK, nanti kasih keluar, dan kita kumpul dan kita akan bagi semua yang terlibat. Ya. Jadi untuk mengelakkan daripada ketidakseimbangan dan orang ambil kesempatan, ya. Jadi untuk mengelakkan begitu kita gunakan kaedah untuk mana-mana bantuan masukkan dalam akun JPKK, ya. Dan jangan susah, ini akan ada record. Nanti kalau sudah percaya pun boleh tanya bank lah berapa yang orang Indonesia kan nomor bank, ya. Okay. Jadi juga untuk pencerahan. Jadi kita mengucapkan terima kasih kepada YB Dato' Robert Tarik karena sudi menjarahi kita di sini yang terkesan terlibat dengan musibah, ya. Jadi terima kasih atas kehadiran yang bersama Dato'. Saya mengucapkan terima kasih atas sumbangan yang Bapak Datuk bagi dan seorang-orangnya, tak pun bukan seorang-orangnya, ini sudah semestinya akan meringankan beban bagi yang terkesan ini musibah, ya. Jadi sekali ucapkan terima kasih kepada Datuk. Mungkin Datuk boleh cakap sedikit sama yang terlibat ini.